Salam piknik lor, pokoknya mantap. Oke, salam piknik lor. Ini adalah perjalanan lanjutan ketika pertama kali kita sarapan di rumah makan Aroma Rasa, lanjut menuju ke Bali Rancah dan Doplang Bis. Bali Rancah dan Doplang Bis itu adalah kawasan wisata waterpark dengan nuansa pantai. Wah, jangan kayak lor ya. Jadi waterpark tapi seperti kita itu berada di pantai. Dan uniknya lor, Boyolali punya dua pantai. Wah, Bali Rancah dan Doplang Bis. Sudah kita lewati. Dari Doplang Bis kita berjalan ke arah barat melewati Jalan Janti Kopen. Kita nanti akan menuju ke waterpark yang terbaru di Boyolali, waterpark yang paling gres di Boyolali, yaitu Panorama Waterpark yang berada di Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Wah, ada Boyolali ya. Di perjalanan kita melewati Janti Kopen ini, kita lihat di sebelah kanan kiri masih banyak persawahan. Jadi kita tuh memandang sawah di dalam perjalanan itu menjadi sejuk gitu loh ya, menjadi mata kita tuh seger gitu loh. Apalagi masih banyak pepohonan yang besar, pohon yang rimbun seperti yang kita lewati sekarang ini. Wah, jadi tempatnya menjadi tidak panas, menjadi sejuk gitu loh ya. Indah pokoknya. Untuk wisata di sekitar Panorama Waterpark cukup banyak. Panorama Waterpark ini nanti menjadi tujuan utama kita, namun di sekitarnya itu banyak sekali yang bisa kita kunjungi. Antara lain wisata Ciblon Kali Nyamplung. Wah, lucu ya lor ya. Wisata Ciblon Kali Nyamplung. Kemudian ada wisata Kali Tikung, ada Umbul Langse, Kebun Raya Indrokilo, Bali Rancah, Doplang Bis, Umbul Pengging, Umbul Kendat, Umbul Leses, Umbul Sewu. Wah, banyak sekali ya lor ya yang bisa kita kunjungi, karena Boyolali juga termasuk Negeri Seribu Umbul. Tidak kalah dengan Klaten lor. Jadi memang untuk Klaten maupun Boyolali berdampingan merupakan Negeri Seribu Umbul, Seribu Mata Air. Banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi untuk healing, untuk berenang, untuk bermain, untuk keceh gitu lor ya. Wah, pokoknya mantap. Dari simpang 4 ini kita belok ke arah kanan. Nah, kita sudah masuk di Jalan Randusari Klaten. Jadi kalau ini kita lurus terus, nanti akan ketemu jalan raya atau jalur utama Solo Semarang maupun menuju ke jalan tol Solo Semarang. Kita sekarang sudah masuk di Jalan Randusari Klaten. Dan untuk Panorama Waterpark sendiri ini sangat menyenangkan, karena kita nanti akan berenang, kita akan keceh di air mineral. Wah, karena airnya itu langsung dari mata air lor, jernih banget gitu loh. Dan sudah terlihat di depan tuh pohon yang tinggi-tinggi itu loh lor, rindang. Itulah tujuan utama kita. Dan di sebelah kanan ini adalah Pasar Lebak. Di depan ini loh, pohon yang rimbun yang besar, inilah sumber mata airnya terhadap di lokasi itu, dan airnya mengalir ke arah timur. Lokasinya di sebelah kanan kita ini lor. Wah, segera kita akan masuk ya lor ya. Kita cari parkir dulu.
Kita masuk ke Dukuh Manggis. Dukuh Manggis, Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Destinasi wisatanya di sebelah kanan, dan nanti untuk parkirnya di sebelah kiri. Lokasi ini banyak sekali dikunjungi, terutama untuk weekend. Kita lihat yang para pedagang makanan maupun minuman banyak sekali lor ya. Kita akan segera masuk dan nanti kita akan berwisata, bermain air di Panorama Waterpark yang berada di Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Semoga video ini bermanfaat bagi sedulur semua yang akan mengunjungi Panorama Waterpark. Terima kasih. Piknik yuk. Oke. Thank you.